بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأيام وفضل يوم الجمعة على باقيها وهدى إليه أمة الإسلام فجعلت منه يوم عيدها أما بعد. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga dalam siri yang ke-30, iaitulah sembahyang Jumaat. Sebagaimana yang telah kita belajar, sembahyang Jumaat ini salah satu daripada sembahyang yang jadi wajib yang kena lakukan ke atas orang Islam laki-laki, Muslim. Bermula sembahyang Jumaat itu fardu ain. Tanda. Ini tulis tepi itu hukum salat Jumaat. Hukum salat Jumaat ini dia panggil apa ni? Fardu ain. Siapa dia tak sembahyang apa jadi? Fardu ain ke atas siapa? Ke atas orang Islam yang aqil, tidak gila, yang baligh, yang sudah cukup umur dia, yang merdeka bukan hamba, tambah seorang satu lagi, iaitulah laki-laki. Orangnya laki-laki. Orang perempuan tidak menjadi fardu ain sembahyang Jumaat. Dia sembahyang Jumaat sah. Ini kelebihan dia. Sembahyang Jumaat ini satu benda yang Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada orang perempuan. Tak wajib orang perempuan sembahyang Jumaat, tetapi kalau dia mari sembahyang Jumaat seperti di masjid kita ni, Masjid Ar-Rahman Pondok Sungai Durian ni, alhamdulillah kita telah sediakan tempat untuk orang perempuan. Jadi mana-mana orang perempuan di atas dunia ni, kalau dia rasa nak sembahyang Jumaat, mari tempat kita ni. Biasanya sembahyang Jumaat ni kalau Masjid Haram Mekah tu adalah, Masjid Madinah ada, masjid besar ada, tapi masjid-masjid di jaranglah ada orang perempuan sebab tak cukup tempat. Jadi tempat kita, masjid kita ni setakat ini alhamdulillah cukup untuk laki-laki dan perempuan. Boleh mari. Maka wajib menjadi fardu ain. Kerana apa? Kerana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Artinya, apabila dipanggil, apabila diseru, diseru tu mana dipanggil? Siapa dia panggil? Tukar azan lah panggil, muazzin panggil, Allahu akbar, Allahu akbar. Pada hari Jumaat, maka hendaklah kamu is'au, kamu hendaklah pergi kepada salat Jumaat. Tanda situ surah Al-Jumu'ah ayat 9. Idza nuriya lis-salat min al-jum'ati fas'au ila zikrillah, maka kita kena bergerak, berjalan terus pergi sembahyang Jumaat. Bila ni azan yang kedua. Pasal itulah dalam ayat ni wazarul bai', tinggalkan jual beli. Kalau orang duk jual beli lagi selepas azan yang kedua, maka jual beli itu haram. Sebagian ulama kata tidak sah jual beli sebab larangan ini kuat. Jadi hari ini kita kena fahamlah. Supermarket ke, anak market ke, apa market ke, jangan duduk jual waktu orang sembahyang Jumaat. Tapi main negara yang tidak laksanakan undang-undang Islam, hari Jumaat itulah hari orang duduk kumpul situ. Orang laki-laki yang biasanya yang kumpul ni orang perempuan. Orang perempuan yang tak wajib sembahyang Jumaat, dia kumpul situ. Tak tahannya orang laki-laki jadi perempuan, ramai tak ramai hari Jumaat? Ramai juga. Kau tak ramai? Ramai. Tanya orang perempuan yang duduk di pasar-pasar, ramai ke tidak orang laki-laki yang tak pergi sembahyang Jumaat? Jawabnya ramai. Jadi hukum itu apa ni? Hukum haram ini akan dibincang dalam kitab kita ni di akhir nanti. Tengok di akhirnya muka surat 70 tu, haram atas mereka jual beli. Jadi kita bincang bab jual beli ni di tempat dia nanti insya-Allah. Cuma kita nak sebut di sini
Iaitulah hukum solat Jumaat ini wajib setiap minggu. Jangan salah faham. Jadi hak salah fahamnya macam mana? Ada orang duk faham, bukan sekak dia salah faham, dia ajar ke toke-toke Cina ke apa dia toke yang bukan Islam ni, dia ajar dia tu toke. Orang Melayu ni tak pergi sembahyang Jumaat sekali tak apa. Tiga kali baru tak boleh. Toke pun buat jadual. Awak kena shift dua kali, sekali off pergi sembahyang Jumaat. Mana ada lagu tu? Itu salah faham dia panggil ni. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi daripada Abdullah bin Umar dengan Abi Hurairah, dia dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at. Nabi kata berhentilah, hey, orang-orang yang meninggalkan solat Jumaat, stop. Mari sembahyang Jumaat belaka. Au la yahtimanna Allahu ala qulubihim. Kalau mu tak pergi sembahyang Jumaat juga, nasyai Allah Taala cop di atas hati kamu. Paham? Cok apa dia? Summa la yakunun minal ghafilin. Maka kamu jadi orang yang lalai, tak kenal Allah, tak ingat pada Tuhan. Tanda hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan. Dalam hadis lain yang disalahfaham tadi, hadis Abil Ja' ad-Damri. Dia ada kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salasa jum'in tahawunan biha" taba Allahu ala qalbihi. Siapa yang meninggalkan salat Jumaat tiga kali bermudah-mudah dengan dia. Bukan tak pergi Jumaat kerana sakit, orang sakit lain ceritalah. Tak pergi siapa? Tak je. Kerja apa benda yang karut-karutlah. Alasan-alasan yang tak betul. Sekali tak pergi dosa, dosa besar. Dua kali dosa dua kali. Tiga kali taba Allah ala qalbihi, Allah Taala cop di atas hati dia ni, tutup atas hati dia, dia jadi termasuk dia kalau orang yang lalai, tak ingat ke Tuhan, tak kenal Tuhan dah. Sekali itu haram dah, jangan salah faham. Ni dok baca hadis ni riwayat oleh Imam Abu Daud. Baca hadis ni dok syarah ke orang yang kita tak pergi jemaahnya tiga kali. Sekali tak apa. Khata' ada. Salah besar tu. Nah, ingat. Salah besar siapa dia berfatwa, tak apa tak pergi sembahyang jemaah, yang pentingnya tak boleh pergi tiga kali. Khotak ya. Itu hukum. Hukum sembahyang Jumaat fardu ain ke atas orang laki-laki yang berkuasa pergi tidak sakit, dan siapa yang meninggalkannya dengan mudah-mudah, nasyai Allah Taala akan cop ke atas hatinya, termasuk di kalangan orang yang lalai. Dan disyaratkan sahnya, tulis itu, syarat sah Jumaat. Iaitulah dikerjakan dia dalam waktu zuhur. Sah Jumaat ni bila kita lakukan dia di dalam waktu zuhur. Jangan dibuat di awal luar waktu. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah hina tazul asy-syams ataupun hina tamilu asy-syams. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Jumaat ketika tazul ataupun tamil, ketika matahari condong ke barat. Itu dia panggil waktu zuhur, waktu itu. Jadi Nabi kita duk buat sentiasa sembahyang Jumaat ni pada waktu condong matahari, pada waktu gelincir matahari, dikembar dengan hadis Bukhari yang selalu kita baca, hadis apa ni Malik bin Al-Huwairis, wasallu kama raaitumuni usalli, wasallu kama raaitumuni usalli, artinya sembahyang oleh kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Jadi Nabi duduk sembahyang waktu dia bila? Waktu dianya waktu zuhur. Maka kita pun sembahyang jemaah kita waktu zuhur. Itu yang pertama. Syarat yang pertama, sembahyang waktu zuhur. Syarat yang kedua, dan disyaratkan bahawa didirikan dia dalam lingkungan rumah-rumah yang berhimpun. Jadi syarat sembahyang Jumaat mesti dalam kampung. Jadi kalau kita pergi dalam hutan, buat kemah itu sembahyang Jumaat tak jadi.
atau pergi pada pasir buat khemah, tak. Dia naknya sembahyang Jumaat di kampung. Yang ada rumah-rumah manusia dipanggil mustautin. Orang duduk di situ, maka jadilah sembahyang Jumaat. Sekalipun pada tanah lapang. Jadi tanah lapang tak apa, tapi nak kawasan ni kawasan kampung. Kawasan orang kampung, pagi pergi sembahyang Jumaat di tanah lapang. Di tengah padang, tak ada masjid lagi. Kampung ni baru buat. Boleh, tak ada masalah. Kerana Jumaat tiada didirikan pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian khalifah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin melainkan pada tempat tetap, iaitu tempat iqamah. Jadi Nabi kita waktu berjalan berpindah-pindah musafir, dia tidak didirikan salat Jumaat. Ini dalilnya, dalil bukti bahawa sembahyang Jumaat itu mesti di kampung. Syarat yang ketiga, dan disyaratkan bahawa tiada mendahului awalkan dia oleh Jumaat yang lain. Jadi kalau ada kampung ni, ada dua masjid. Hak ni sembahyang Jumaat, hak ni sembahyang Jumaat. Apa jadi? Dan tiada menyertai ia akan dia, tak boleh sembahyang dekat-dekat masjid. Macam kita hari ni balasah ada dua, sini. Tak apa, sembahyang Jumaat. Tapi sembahyang Jumaat, tak. Satu kampung, satu qaryah, nak satu masjid. Kerana tiada didirikan akan dia pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa sekalian khalifah yang mendapat petunjuk ar-rasyidin al-mahdiyyin melainkan pada satu tempat daripada tempat Jumaat saja. Semaya mana? Di Masjid Nabawi saja. Ini bukti, dalil. Cuma hari ini mungkin timbul masalah. Apa masalahnya? Masalah di bandar-bandar besar. Di Kuala Lumpur contohnya. Di mana-mana tempat hari ini, kebetulannya hari Jumaat ini hari kita ikut orang putih. Orang putih kata mungkin kerja hari Jumaat. Maka bekerjalah kita. Anak-anak orang Islam yang mengambil tampuk pemerintah daripada orang putih pun mengekalkan hari Jumaat sebagai hari kerja. Tidak membesarkan hari Jumaat. Malanglah nasib kita. Nak macam mana? Kita belum merdeka lagi daripada peninggalan Inggeris di tanah Melayu ni. Bahkan setengah negeri yang dulunya sembahyang Jumaat, hari Jumaat cuti, ditukar pada hari Ahad. Nak kata apa? Hebat tak hebat orang putih ni? Itulah kehebatan dia. Jadi oleh kerana dunia sudah berlaku sedemikian, hari Jumaat yang menyebabkan banyak tempat-tempat ni, ramai orang berkumpul di bandar-bandar. Maka terpaksalah di sini buat Jumaat, di sini buat Jumaat. Jadi para ulama telah memfatwakan bolehlah. Kerana apa? Maslahah. Tak ada tempat nak pergi pun semua tempat tak ada. Itu dia panggil. Dan yang keempat, disyaratkan bahawa dikerjakan dia secara berjamaah. Tulis ini. Telah disebut oleh para ulama bahawa sembahyang Jumaat ini mesti berjamaah. Tolis maya seorang-seorang. Jadi ramai di kalangan ahli ilmu telah mengatakan bahawa ijma' ulama ishtiratul jama'ah li salatil jum'ah, syarat nak semaya Jumaat ni mesti berjamaah. Tak ada orang semaya di rumah dia sedap bunyi ketebuh atas rumah dia. Itakullah. Tengok apa pakcik ni semaya Jumaat seorang dia. Lah, tidak ada macam tu. Mana ada orang semaya Jumaat seorang. Kalau ada juga, nahiya pakcik ni tak. Jadi syarat dia mesti berjamaah. Kerana tidak berlaku Jumaat pada masa Nabi SAW dan zaman Khulafa' Rasyidin, melainkan dengan berjamaah. Yang kelima, dan disyaratkan bahawa dikerjakan dia dengan 40 orang. Kerja dengan dia 40 orang, maka lebih. Jadi cerita 40 orang ni panjang. Kerana hadis Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud. Baihaqi riwayat daripada Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Dia menyebut kepada kita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah wa kanu 40 rajulan. Nabi kita sembahyang Jumaat di Madinah dan jemaah dianya 40 orang laki-laki.
Jadi oleh karena Nabi kita bahas sembahyang 40 dan disertai dengan hadis sallu kama raaitumuni usalli. Ini hujah dia ni. Maka apa kata ini? Hadis ini telah dibahas panjang oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu'. Dalam Al-Majmu' kata bilangan sembahyang Jumaat ini bukan yang 40 sahaja, bahkan banyak lagi. Nak dengar cerita sikit lah. Kita dengar cerita sebagai maklumat, takut nanti bila kita masuk dalam hutan ke mana-mana tak jumpa cari nak sembahyang Jumaat, pakai tak sembahyang. Jadi yang pertama tadi, ijma' ulama wajib berjamaah. Cuma khilafnya tentang berapa orang. Ha. Tengok dengar dah, tanda di kitab. Pendapat yang pertama mengatakan dalam kitab Majmu' Imam Nawawi disebut panjang hadis ni. Imam Nawawi kata apa ni, dalam kitab ni kata la tan'aqidu illa bi salasati rijal. Sembahyang Jumaat ni boleh dia buat 3 orang. Seorang imam, 2 orang makmum. Ha. 3 orang. Siapa dia pendapat ini? Al-Hasan Al-Basri. Yang masyhur cerita Hasan Basri ni kata boleh 3 orang. Al-Auza'i Abu Yusuf dari kalangan ulama Hanafi, dan satu pandangan yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Ha. Imam Syafi'i kaum qadim kata 3 orang. Jadi setengah ulama kemudian ni tak setujulah. Dia kata tak boleh, tak betul tu. Tak apa kita sebut. Pendapat yang kedua mengatakan 12 orang. Ha, tanda. Berapa orang? 12 orang ke atas. Ini pandangan daripada Rabi'ah bin Abi Abdul Rahman Al-Madani. Ha. Sahibul Fatwa fi Madinah. Oh, mufti Madinah pada masa itu. Nah, dia kata apa? 12 orang. Pandangan yang ketiga, pandangan Imam Malik kata sembahyang Jumaat ini naklah dilakukan oleh sekumpulan orang laki-laki yang duduk di kampung. Tak kira berapa bilangan. Naknya satu kumpulan. Bukan 3 orang, bukan 4 orang, satu kumpulan. Dia tak sebut bilangan berapa. Ini pandangan siapa ni? Imam Malik yang masyhur daripada dianya 3-4 apa ni, sekumpulan. Pandangan yang keempat, hak ni pandangan kita ni. La tan'aqidu, tidak berlaku solat Jumaat kecuali dengan 40 orang laki-laki ke atas. Ha, ini ramah ni pandangan ini. Kalau kita baca siapa lagi ni? Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Ishaq bin Rahawai, Umar bin Abdul Aziz dalam satu riwayat, pendapat yang masyhur yang sahih di kalangan daripada Imam Syafi'i. Inilah juga pendapat Imam Ahmad yang masyhur. Ha, jadi pendapat yang kelima, berlakunya salat Jumaat ini 40 orang tak masuk imam. Ha, tadi sekali dengan imam boleh dah. Yang ni tak ada imam. Jadi 41 lah. Pendapat yang keenam, 3 orang laki-laki di kampung, 40 orang laki-laki di bandar. Kalau di bandar 40, di kampung boleh 3 orang. Satu pendapat daripada Imam Ahmad. Yang ketujuh, 4 orang laki-laki termasuk imam. Imam ini kata-kata siapa? Imam Abu Hanifah sendiri. Yang ke-8, 2 orang. Seorang imam, seorang makmum. Siapa kata ni? Daud Az-Zahiri. Ha. Yang ke-9, 50 orang. Ini pandangan Imam Ahmad satu riwayat. Ha. Yang ke-10, ramah tanpa bilangan. Noknya ramah. Ada lagi kata 30 orang. Ada kata 5 orang. Ada kata 7 orang. Ada kata 9, ada kata 20, ada kata 80 orang. Allahu Akbar. Kata di Imam Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari,
Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pulaknya bawa 15 pandangan saat ni. Dia kata apa? Wa yumkinu an yuzdadil adad. Boleh kita tambah lagi kalau nak kira agak banyak lagi lah. Tak payahlah. Yang kita nak di sininya apa yang dia kata? Dalil dalam hadis kita ni dia bawa dalil, dalil siapa tu? Dalil hadis Baihaqi tadi. Ia mengatakan sedemikian. Ulama-ulama kata apa dalam masalah ini? Ada sebuah kitab, nih, cantik buku ni. Belilah kitab. Tajuk dia Miqdarul Adad Allazi Tan'aqidu Bihi Salatul Jumu'ah. Miqdarul Adad. Bilangan yang terjadi dengan bilangan itu apa ni? Salat Jumaat. Nah, jadi kitab ni kecil. Satu tesis apa ni? Kajian yang dibuat di Arab Saudi. Dia buat kesimpulan apa di sini? Inda ta'ammul fi hadhihi al-mas'alah wal aqwal. Ketika kita perhati masalah-masalah pandangan-pandangan yang banyak ini, setelah dibincang banyak-banyak, maka dia kata apa? Kata Imam Suyuti rahimahullahu taala, Imam Suyuti ni ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada sebuah kitab dia, ini kena beli ni, pelajar-pelajar ilmu kena beli kitab ni. Apa nama kitab? Dau'us Syam'ah. Tulis Dau'us Syam'ah fi 'adadil Jum'ah. Cahaya lilin pada membincangkan tentang bilangan salat Jumaat, bilangan jemaah. Imam Suyuti ni mazhab Syafi'i, dia kata apa? Wa aqulu huwa kadzalika. Imam Ibn Hajar kata tidak ada tahdid bilangan tertentu. Wa aqulu, kata Suyuti, aku pun sependapat dengan Imam Ibn Hajar. Li'annahum lam yasbuk fi syai' minal hadis ta'yin adadin maksus. Tidak sabit dari hadis Nabi menetapkan bilangan-bilangan yang tertentu. Ha. Jadi itulah pandangan ringkas lah kalau kita nak bahas sungguh panjang. Ha, jadi mazhab Syafi'inya nak kekal dengan berapa? 40 orang. Jadi kalau kita masuk dalam hutan, duduk dalam kampung tak cukup 40 orang, tengoklah pandangan-pandangan lain, takkanlah tak sembahyang Jumaat seumur hidup. Ha, nyanya gitu. Ramai kawan-kawan kita yang bekerja di pendalaman. Jadi ustaz ke apa kena hantar dalam kapun. Di kawasan orang asli, kawasan mana pendalaman Sabah Sarawak ni menceritakan, mereka ni tak sembahyang Jumaat. Sebab tak cukup bilangan. Ada 30 orang, ada 35 orang sekampung, tak cukup 40. Tak boleh sembahyang Jumaat. Kata kenapa? Ambil lah pandangan lain, takkanlah kita tak sembahyang Jumaat. Lepas tu kalau kita rasa tak puas hati juga, sembahyang Zuhur pula lepas tu. Ha. Syarat yang ke berapa pula? Yang ke 6. Dan disyaratkan terdahulu dua khutbah. Syarat yang ke 6 mesti didahului oleh dua khutbah. Ha, jadi kita kena start dengan khutbah dulu. Tak boleh sembahyang dulu. Kerana hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Ibnu Umar kata apa tadi? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaumal jum'ati khutbataini yajlisu bainahuma. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumaat dua khutbah. Yajlisu bainahuma, Nabi kita duduk di antara dua khutbah. Ha, jadi sebab itulah bila kita khutbah, kita kena duduk. Habis khutbah pertama duduk. Lepas tu naik khutbah kedua pula. Ha, baru jadi. Segala rukun khutbah itu 5 perkara. Ingatlah. Ini saja rukun khutbah. Hal lain-lain itu kalau tak ada, tidak jadi masalah. Yang pertama, memuji Allah. Alhamdulillah. Itu memuji Allah tak wajib. Puji Allah. Kerana hadis Muslim, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati yahmadullah wa yusni alaih. Bima huwa ahlu. Adalah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, yahmadullah, Nabi kita puji Allah taala dan menyebut ia akan keelokan-keelokan Allah. Ha, puji dulu. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Puji. Lepas pada puji apa nak? Hadis ini diriwayat oleh Jabir. Tulis. Hadis Muslim ini daripada Jabir
radhiyallahu anhu. Yang kedua, syarat rukun khutbah yang kedua, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita puji Allah alhamdulillah, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau nak ringkas macam tu cukup dah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kerana apa kena selawat? Kerana khutbah itu ibadat yang berkehendak kepada menyebut nama Allah. Maka kita mesti menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja satu hujah. Hujah yang kedua, kenapa kena selawat? Kerana dikiaskan dengan bang, dengan azan dan sembahyang. Dalam azan ada tak ada? Ha? Azan, sembahyang, ada selawat. Dan kerana firman Allah Ta'ala, wa rafa'na laka zikrak. Surah apa? Alam nasyrah laka sadrak. Wa rafa'na laka zikrak. Ayat keempat. Artinya tiada disebut akan aku, melainkan disebut nama engkau. Itu rukun yang kedua, selawat. Rukun yang ketiga, berpesan-pesan, berwasiat dengan takut akan Allah Ta'ala. Ha. Naknya, kita berwasiat, pesan supaya takut akan Allah. Ittaqullah. Takut pada Allah Ta'ala. Lepas tu, jangan ittaqullah saja. Carahlah pula. Apa dia hadis, apa dia ayat Quran yang kita kena sebut. Ha. Itu yang ketiga. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran yang memberi faham. Baca ayat Quran. Satu ayat kita baca. Berapa ayat kita baca? Ayat Quran. Tak kira di mana-mana. Bukan syarat bila nak habis khutbah kak. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana barakallahu li. Mana-mana dalam khutbah tu, naknya ada ayat Quran. Ada ayat cukup. Ha. Kita jangan duk ikut format. Terlalu format tu rasmi sangat. Ha. Baca ayat jadi. Kerana hadis Muslim daripada Ummu Hisham binti Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu anha, dia kata apa? Ma akhaztu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'alal mimbar idza khataba an-nas. Artinya tidak mengambil aku akan surah Qaf. Qaf nama surah. Tanda je. Qaf nama surah. Wal Quranil Majid. Melainkan daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ia akan dia pada tiap-tiap Jumaat di atas mimbar. Apabila Nabi kita menyampaikan khutbah, Nabi kita baca di atas mimbar. Baca khutbah. Itu bapa rukun dah. Yang kelima, doa bagi dengan akhirat bagi sekalian orang yang beriman pada khutbah yang kedua. Nah, jadi kita doa kepada orang yang beriman, Allahumma ufil lil mu'minina wal mu'minat. Doa tak doa? Ah, cukup dah tu. Oh, ni ada setengah kali sekarang ni dah jadi rasmi dah. Kalau tak doa kepada pembesar-pembesar negara kak, tak sah khutbah. Berat juga tu. Berat tak berat? Macam rasmi. Kalau imam tak baca, kena ambil tindakan. Bukan syarat. Dan tidak ada pun dalam ni. Bahkan dalam apa ni, kitab Imam Nawawi dan beberapa imam lain menghuraikan tentang kalau nak doa juga kepada raja, kepada pemimpin, kita doa kebaikan, doa hidayah. Tapi kalau doa mengampu, lah, itu tidak disuruh. Ni setengah doa ni lebih sangat mengampu. Ya Allah kekalkanlah. Apa dia? Doa. Ya Allah berikanlah taufik hidayah kepada pemimpin negara kami. Sekian-sekian. Memadailah. Berilah taufik pada wali amrina. Sekian-sekian. Ke jalan yang kebaikan. Jalan yang kau redai. Cukup. Ini doa ni. Kalau baca doa habis sekalinya DKM, PSB, apa benda. Apa dia? Dalam sebuah baca benda. Perlu kau malaikat nak tulis nak naik doa ni kepada Allah dengan pangkat-pangkat ni? Tak perlu. Jadi Imam Nawawi bahas panjang dalam masalah ni. Kita tengok dalam kitab kita lah. Jadi itu yang kelima.
doa bagi akhirat kerana telah dinakalkan oleh ulama khalaf, ulama yang kemudian daripada ulama salaf terdahulu, itulah dia keadaannya. Ha, yang kelima ni, yang keenam, dan disyaratkan keadaan rukun khutbah itu, syarat rukun khutbah itu dengan bahasa Arab, tak boleh terjemahan, kerana mengikut salaf daripada khalaf. Dan mengikut salaf dan khalaf, semuanya mengatakan khutbah ni kena, rukun dia kena bahasa Arab. Sebab itulah waktu anak pergi melawat di negara Cina, khutbah dia pendek. Dia baca baca ikut Arab je. Dalam 5 minit siap khutbah dia. Arab semua. Ah, tapi dia ceramah ke bahasa Cina dulu sebelum Jumaat. Panjang khutbah tu. Kita nak mai Jumaat 12:30, pukul 11:30 dia ceramah dah. Ceramah. Masuk waktu Zuhur, azan. Lepas tu dia baca khutbah pendek ya, maya. Ai kata dia memang boleh jadi mazhab dia tidak boleh terjemah khutbah, maka dia pendekkan. Dalam kita ni pun dia kata apa? Rukun khutbah itu dengan bahasa Arab. Syarat nak bahasa Arab. Yang ketujuh, dan keadaan kedua khutbahnya dalam waktu Zuhur. Kena khutbah di mana? Dalam waktu Zuhur, kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita khutbah dalam waktu Zuhur. Masuk Zuhur, khutbah. Sebab itulah timbul perbahasan nanti, adakah pada hari Jumaat ini ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat? Sebab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali azannya. Bila masuk waktu Zuhur, Nabi naik mimbar, terus azan, Nabi kata khutbah. Jadi tak ada lah orang sembahyang qabliyah. Jadi kita bahas dalam sunat dan solat-solat sunat baru ni, perbahasan tentang sunat qabliyah qablal Jumaat. Bahas tak bahas dah? Selesai dah situ insya-Allah. Kita tengok baliklah. Yang ketujuh, keadaan dalam waktu Zuhur kerana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang kelapan, belajar ni, pelajar-pelajar kita ni, dan disyaratkan berdiri pada keduanya. Syarat berdiri kedua khutbah, kena bangun. Kerana hadis Muslim daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Jabir kata apa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutub qa'iman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbah secara berdiri. Faman amba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzaba. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah berdiri. Nabi kita bangun berdiri khutbah. Dan duduk. Lepas berdiri duduk. Kemudian berdiri dia bangun yang kedua. Itu dia panggil dua khutbah. Maka sesiapa yang menceritakan kepada engkau bahawa Nabi kita berpidato pada ketika duduk, maka sungguhnya telah berdustalah ia. Tulis itu, hadis ini riwayat siapa? Diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi Nabi kita khutbah. Cuma timbul nanti isu waktu duduk antara dua khutbah itu nak buat apa? Jadi ada dalam hadis menceritakan bahawa Nabi kita duduk di antara dua khutbah itu sekadar baca surah Al-Ikhlas. Sekadar mana? Sekadar baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Duduk sekejap. Dan insyaAllah kita akan bahas panjang di dalam adab-adab Jumaat dalam siri yang akan datang ini, iaitulah tentang hari Jumaat ni hari yang diterima doanya waktu mustajab. Jadi ulama duk cari di mana waktu mustajab. Katanya ada mengatakan mustajab ni ketika imam naik mimbar sampai ke sudah maya. Jadi waktu imam duk khutbah, kita tak boleh bercakap, kita kena dengar. Bila kita boleh bercakap? Ketika imam duduk di antara dua khutbah. Khatib duduk dua khutbah, kita doa ya Allah. Allahumma fili wali walidayah. Ya Allah berikanlah kekayaan, berikanlah keselamatan, berikanlah anak, berilah isteri.
doa ketika tu. Nah, jadi pasal itulah anda rasa satu perkara yang perlu di muhasabah. Ada setengah masjid di surau, surau di kampung kita ni, waktu imam khatib duduk antara dua khutbah, Tok Bilal baca doa. Man qala astaghfirullah, astaghfirullah, gitu kan dia kata. Jadi kalau lah waktu itulah waktu kita nak berdoa, kalau khatib duk kacau kita pula, duk mengganggu kita dengan suruh orang istighfar, ganggu tak ganggu? Ganggu. Ha, maka tolonglah wahai para muazzin, wahai para Tok Bila, jangan ganggu waktu tu waktu orang nak berdoa. Jadi duk dia Tok Bila pun doa juga. Ni dia bangun-bangun pula suruh orang berdoa. Allah Ta'ala beri keampunan kepada siapa yang mengatakan astaghfirullah. Orang tak faham apa bahasa Arab. Jadi tak payahlah. Duduk diam-diam ya awak. Doa juga. Gitu. Ini masalah kita ni kadang-kadang duduk ikut-ikut sangat. Nah. Jadi. Yang keberapa dah? Dan yang kelapan. Dan sunat bagi orang yang mendengar keduanya diam. Serta mendengar akan dua khutbah. Ini habis dah. Rukun khutbahnya selesai sekat tu. Jadi bila selesai rukun khutbah, berapa rukun khutbah ada? Hitung balik. 8 perkara. Tak timbullah isu. Apa ni? Tak pegang tongkat. Tongkat ni tidak dari rukun. Kalau tak pegang tongkat, sah ke tak sah khutbah? Sah. Ni bising satu masjid. Eh, imam, pegang tongkat tu. Tak pegang tongkat pun tidak patah khutbah. Tidak jadi masalah. Ha, jadi dia naknya kerah pegang tongkat lah ya apa. Baca tek tak kira hari hujan. Pada hari yang cerah, terang, benderang. Hujan lebat luar pun tak apa. Tu dia panggil baca tak tahu apa. Pasal itulah setengah-setengah khutbah kita hari ni tidak berfungsi. Bahkan khutbah kita ni dipaksa suruh baca tek yang sedia ada. Tak boleh tukar-tukar, tak boleh tambah, tak boleh syarah, tak boleh apa. Yang menyebabkan masyarakat dalam kapur kita ni benda lain yang berlaku. Kita duhura benda lain di luar. Tak berpijak di bumi nyata. Ada setengah khutbah macam tu. Setengah khutbah ni macam tu. Ha, jadi sama juga di akhir khutbah. Bila kita doa kepada orang muslimin dan muslimat. Tak ada lah. Doa-doa lain lagi tidak perlu. Sama juga dengan kita perlu ke tidak kita kata. Ibadallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu pun tidak syarat. Jadi bila kita tak baca ni, jemaah duk tengok, apa imam tak cukup syarat. Bukan syarat. Khutbah mesti sudah dengan ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli. Cuma diceritakan. Sewaktu kuat sangat puak-puak Syiah. Ini cerita. Naik atas mimbar duk kutuk sahabat. Kutuk Sayyidina Abu Bakar, kutuk Sayyidina Umar, kutuk orang itu ni. Bila mari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia tukar. Tutup khutbah ni jangan duk kutuk orang, tapi baca ni. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ila akhir. Jadi waktu kita sekarang ni tak ada orang kutuk dah. Tak apalah kalau kita tak baca pun. Kau macam mana? Ha, jadi kena belajarlah biar habis. Kita belajar kitab ni fiqh jelas. Cuma menjadi adat istiadat. Bila nak agak mesti innallaha ya'ula. Tapi kalau kita akhiri doa kita dengan Allah apa ni rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Cukup dah tu memadai. Ya dah tak perlu dah cari-cari penutup lagi. Tu tutup dah tu. Apa lagi ni? Jadi naklah makmum mendengar khutbah. Kerana firman Allah Taala وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Artinya apabila dibaca akan khutbah. Tengok. Syekh kita ni diambil terjemahan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kata baca Quran. Cuma ada satu tafsir tulis di tepi. Ditafsirkan oleh Mujahid. Seorang ulama tafsir nama dia Mujahid. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ai fi shalah wal khutbah yaumal jum'ah. Jadi Mujahid tafsirnya hendaklah kamu dengar ni baca Quran dalam sembahyang dalam khutbah. Bila orang baca khutbah maka dengar oleh kamu dan diam olehmu. Tulis Ibnu Katsir meriwayatkan kata-kata ini daripada
Daripada mana? Daripada Mujahid dan juga Ibnu Jurayj dan Atha. Tiga ahli tafsir menafsirkan sedemikian. Disebut dalam kitab tafsir, ayat ini diturunkan pada khutbah Jumaat. Dan disyaratkan pada keduanya, kedua khutbah itu mualah. Apa dia mualah? Berturut-turut. Sudah satu, jangan buah dulu. Kita rehat sekejap. Sudah rehat, sambung khutbah kedua. Dah, mesti naik terus. Berapa syarat tu? Yang ke-9. Yang ke-10. Dan syarat yang ke-10, suci daripada hadas dan najis. Khatib kena ada wudu. Yang ke-11, menutup aurat. Khatib jangan pakai seluar pendek pergi ketebah. Beratnya. Buka-buka tengok, khatib pakai luar siapa pula dah. Kena pakai seluar, kena tutup aurat. Kerana ittiba, apa dia ittiba? Mengikut. Tulis. Ittiba, mengikut Nabi dan kerana kias kepada sembahyang. Habislah kita syarat-syarat khutbah duduk situ. Jadi kita nak sangatlah khutbah ini, biarlah khatib-khatib kita ni berkhutbah. Bukan setakat membaca khutbah. Kalau dia baca khutbah, kan dia baca, tak tahu apa. Masa itulah setengah tutup email kita ni, yang tua-tua, yang tak murajaah ni, kesia ke dia. Dia ikut capar, dia nak naik mimbar baru dia ambil buku. Ambil-ambil buku, hak 10 tahun dulu. Dia doa ke raja dia tu, hak mati dah. Ya Allah, berikanlah kekal pemerintahan tuanku sultan sekian-sekian. Sudah sultan tu mangkak dah mati dah. Tak tahu apa. Ataupun yang dipertua agung, hak tukar lama dah. Jadi kerja. Dan sunat membaca imam kemudian daripada Fatihah akan surah Al-Jumu'ah. Subhanallahi ma fis samawati wa ardh. Atau sabbih isma rabbikal a'la. Ini sunat. Dan pada rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun atau hal ataka hadisul ghasyah. Jadi imam-imam kalau boleh baca surah panjang ni. Jadi setengah imam ni dia letih ketebah dah tak berani nak baca. Kerana hadis Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adik Ibnu Abbas kata apa? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ati suratal jum'ati wal munafiqin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada sembahyang Jumaat surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqin. Jadi hadis Ibnu Abbas ni panjang. Kana yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ati alif lam mim sajadah. Dia baca yang rakaat yang kedua wahal ata'al insan min hinal jahri. Kemudian sembahyang Jumaat pula dia baca surah Jumaat dengan munafiqin. Satu lagi hadis yang riwayat oleh Imam Muslim daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ati bi sabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dia pada sembahyang dua hari raya dan pada sembahyang Jumaat surah sabbih isma rabbikal a'la dan surah hal ataka hadisul ghasyah. Jadi itu di antara cerita kita tentang sembahyang Jumaat. Cuma ada beberapa soalan yang timbul. Iaitulah tentang soalan yang pertama yang banyak ditanyanya orang perempuan sembahyang Jumaat, kita dah jawab dah tadi. Alhamdulillah. Orang perempuan kalau pergi sembahyang Jumaat, sah. Dan tak perlu lagi dia sembahyang Zuhur. Ingat ni. Ni ramai muslimat kita ni bila pergi Mekah, pergi Madinah. Dia kata macam mana ni ustaz kami ni? Sembahyang Jumaat dengan imam, kena sembahyang Zuhur lagi? Tak, tak payah sembahyang Zuhur. Dia tak wajib hadir, tapi kalau dia hadir, sah. Itu kaedah dia. Orang perempuan tak wajib hadir sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia hadir, sah sembahyang Jumaat dan tidak perlu lagi dia sembahyang Zuhur. Jelas itu kan? Jemaah kita yang selalu sembahyang Jumaat ni sesalah masalahnya. Masalah yang kedua, ketika imam baca doa, Allahumma ufil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, apakah makmum kena angkat tangan berdoa ke tidak? Ini timbul soalan tak? Setengah makmum angkat tangan, setengah makmum duduk dia. Ada amin ke tak amin? Jadi maka di sini jawabnya,
sunatnya imam tak angkat tangan, makmum tak angkat tangan. Dua-dua tak payah angkat tangan. Imam doa biasa. Kalau begitu kak. Allahumma fil mu'min wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, cukuplah. Memadailah imam tu isyarat je dengan tangan dia. Macam dia kata, "Ya Allah," jadi isyarat dengan sababah, dengan jari telunjuk isyarat gitu ya. Tak payah angkat tangan gini. Ha, jadi ingat ni, imam-imam, pelajar-pelajar bila jadi imam nanti jangan duk angkat tangan waktu berdoa. Kecuali kalau dia semayat, dia minta doa istisqa. Doa istisqa, doa minta hujan, jadi dibolehlah. Kita angkat tangan. Mana dalilnya? Dalilnya daripada Imam Muslim meriwayatkan daripada Umarah bin Ruwaibah. Jadi Umarah bin Ruwaibah dia tengok Bishr bin Marwan naik mimbar. Bishr ni ketua amir, naik atas mimbar rafi'an yadai, dia angkat dok tangan dia berdoa. Kata di Umarah bin Ruwaibah, sahabat-sahabat, dia kata apa? Qabbahallahu hatainil yadaini. Allah Ta'ala tak baik dua tangan, dua akad tangan atas mimbar ni. Laqad ra'aitu Rasulullah. Aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqul biyadihi hakata. Aku tengok Nabi ketika dia berdoa dia isyarat dengan tangan ya, dia tak angkat dua tangan. Jadi ini hadis ini di mana? Diriwayat oleh Imam Muslim, nombor hadis 874. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, fihi dalam hadis ini anna sunnah la yarfa al yad fil khutbah, jangan angkat tangan dalam ketika khutbah doa, tak ada. Inilah. Jadi Nabi kita angkat tangan juga bila ketika istisqa, ketika doa minta hujan dia angkat tangan. Maka imam tak payah angkat tangan, kita makmum juga tak payah angkat tangan. Yang sunatnya kita diam, kita dengar aja khutbah. Jadi kalau kita khusyuk, bolehlah kita kata dengan perlahan-lahan dalam mulut kita amin, atau dalam hati kita amin. Itu saja yang masalah. Masalah yang ke seterusnya iaitulah ada setengah tempat ni sebelum imam naik mimbar, bila duk baca-baca ayat tertentu dulu, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ka, apa benda, semua perbuatan-perbuatan ini tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah tempat ni tu imam bila pergi tukar duk dekat tangga mimbar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, belagu dia tu sudah tukar serah macam seolah-olah wibah sikahlah serah tukar selo naik. Jadi benda ni tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak perlu kita buat. Tak payah apa ni kita buat dah. Kelebihan selawat tu jelas. Hari Jumaat ni memang hari selawat dah. Jadi tak payah. Masalah yang seterusnya tentang masalah orang semaya Jumaat. Kita dalam musafir tak wajib semaya Jumaat. Betul tak? Orang musafir wajib semaya Jumaat ke tidak? Tak wajib semaya Jumaat. Tapi kalau kita semaya Jumaat, kita musafir. Boleh ke tak boleh kita jamak dengan semaya asar? Ini banyak timbul soalan. Orang semaya Jumaat, boleh ke tidak dia semaya asar jamak terus, jamak takdim? Jawabnya, di dalam kitab mazhab Syafi'i, beberapa buah kitab, di antara kitab Asnal Matalib, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dalam kitab Mughnil Muhtaj, banyak lagi lah kitab-kitab rekod Syafi'i, dia kata apa? Dia kata, wa yajuzu jam'ul jum'ati wal 'asri qad taqdiman. Harus boleh kita jamak Jumaat dengan asar jamak takdim. Syaratnya jamak takdim, tak boleh jamak takhir. Kalau jamak takhir tak boleh. Jamak takdim boleh. Ini dalam kitab fiqh Syafi'i telah jelas. Wa yajuzu, dia kata apa, di bahasa Arab kata wa yajuzu jam'ul jum'ati wal 'asri taqdiman kama naqalahu Az-Zarkashi wa i'tamadahu. Boleh, jelas. Jelas dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i mengatakan boleh jamak semaya zuhur, semaya asar dengan semaya zuhur.
Mazhab Hambali tak boleh. Mazhab Hambali kata tak, sembahyang Jumaat ni satu solat yang mustaqil, yang tersendiri. Ulama duk bahas masalah ni, sembahyang Jumaat ni ganti daripada Zuhur ke ataupun Jumaat tu asal, Zuhur tu ganti, ataupun Zuhur-Zuhur asal-asal. Itu perbahasan ulama yang panjang lebarnya. Kita pun bukan nak bahas panjang di situ. Yang kita nak katanya, jadi asalnya Zuhur, Jumaat tu ganti. Macam asalnya wudu, tayamum tu ganti. Nah, jadi hari ini bila kita semayang Jumaat, boleh kita semayang jamak dengan asar mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, dan juga telah dipilih pandangan ini oleh ramai di kalangan ahli ilmu di zaman kita hari ini mengatakan sedemikian. Ada juga ulama-ulama mazhab Hambali yang mengatakan tidak sah semayang Jumaat dengan asar. Jelaslah. Rasanya sesak ada masalah ni kan. Ha, dalam pihak Syafi'i pun sudah ada. Bukalah kitab-kitab mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang mari masjid, kita tengok orang lepas semayang Jumaat, bangun semayang jamak, sesaklah masalah. Dalam kitab pihak Syafi'i membenarkan dia. Dan ahli-ahli tarjih di zaman kita ini pun memilih pandangan boleh jamak Jumaat dengan asar. Wallahu'alam. Ada lagi timbul. Banyaklah kalau nak hujah kan. Ada 5 niat hujah di sini. Anda pun tak tanah hurai panjang dah. Memadai yang kita sebut, boleh. Yajuz. Satu lagi, masalah orang musafir. Dalam kitab kita ni tak ada bab salat musafir. Masalah orang musafir, bilakah dia boleh jamak semayan? Orang musafir boleh jamak semayan bila? Jawabnya, dalam kitab Majmuk pun ada. Dalam kitab Al-Muhazzab, Fiqh Syafi'i kata, dia kata, iza kharaja min suril balad. Ini nas kita kata, iza kharaja min suril balad. Apabila dia keluar daripada kampung, pagar kampung. Ha, jadi contohnya kita di kampung kita ni Sungai Durian. Bila kita keluar daripada kampung Sungai Durian ni, keluar pergi kawasan lain, kampung lain, boleh jamak. Selesai, boleh dah jamak semaya. Tidak kata kena tunggu siapa gua musai merapuh keluar daripada negeri tu baru jamak dah. Ini kita dalam pihak Syafi'i, boleh rujuk balik dalam kitab-kitab kita. Jangan kita salah baca pun. Ada setengah bila kata al-balad dengan mana negeri. Bila keluar daripada negeri dah. Sehingga dia kata, sekiranya kita keluar daripada kampung, ada kubur di situ. Kubur. Sambung yang kapur. Apakah kubur tu kira kampung lagi ke? Ke kawasan lain dah kubur tu? Ha, itu dibahas. Ada setengah ahli pekoh kata, tak, kubur tu luar kawasan. Boleh jamak dah sikit. Lepas ada kubur. Bukan ada atas kubur. Nak ceritanya, di mana ke kawasan? Jadi dalam suril balad. Lepas pada kawasan itu selesai masalah. Masalah yang seterusnya dalam masalah salat jamak ni juga, iaitulah dalam fiqh mazhab Syafi'i mengatakan orang yang nak pergi satu tempat duduk 4 hari. Oh, ini banyak keliru masalah ni. Contohnya seorang ni nak pergi rumah anak dia di Kuala Lumpur. Berapa hari nak pergi? Nak duduk rumah anak seminggu insya-Allah. Maka oleh kerana dia niat nak duduk lebih daripada 4 hari, maka bila sampai di Kuala Lumpur rumah anak dia, tak boleh lagi dia jamak solat. Setengah masyarakat dia faham, boleh lagi 3 hari, 4 hari, yang ke-4 baru tak boleh jamak. Tak. Sampai itu putus jamak. Ha, kecuali kita pergi dengan mazhab lain yang mengatakan selagi orang itu bermusafir, tak balik rumah dia, kira musafir lah, boleh jamak seterusnya. Jadi kita lebih baik ahwat, lebih ihtiyat pada ibadat kita. Kita berpegang dengan pandangan fiqh Syafi'i yang mengatakan 4 hari itu setakat tu. Jadi kalau kita, berapa hari nak pergi rumah anak? 4 hari. Maka kita boleh lagi kosar jamak di situ. Lepas pada tu balik. Ha, contohnya hari yang ke-4, tak boleh balik pula dah. Anak sakit. Tunggu lagi. Masuk hospital. Tak habis juga. Tak keluar juga esok. Tunggu lagi. Boleh jamak lagi. Tunggu sampai berapa hari lagi. Nah, jadi ini satu kaedah yang baiklah kita belajar dalam kitab Salatul Musafirin. Satu lagi masalah yang kita kena faham, iaitulah tentang kekeliruan yang timbul apabila orang bermusafir berhenti di masjid yang ada imam. Contohnya kita musafir. Kita berhenti di masjid, imam nak sembahyang Jumaat. Apa kita nak buat? Kita buat Jumaat lain ke kita ikut imam? Ini timbul soalan. Jawabnya,
kita kena ikut imam yang ada. Tapi apabila orang musafir ikut imam, maka dia wajib kena sembahyang tamam. Kita nak sembahyang asar, nak sembahyang zuhur. Berhenti di masjid, imam nak sembahyang zuhur juga contohnya. Maka kita kena ikut imam sembahyang zuhur 4 rakaat. Dan kita niat jamak takdim. Nah, maka lepas imam sembahyang, kita undur ke belakang puak-puak kita, kita pergi sembahyang asar, jamak takdim 2 rakaat qasar. Hak tadi tak boleh qasar. Sebab kita ikut imam. Nah, jadi itu dalam kitab kata kaedah orang yang mukim, orang yang bermusafir tak boleh ikut imam yang tamam. Maksudnya tak boleh ikut kalau kita nak qasar. Tapi kalau kita ikut dia, kita wajib kena innama ju'ilal imam liyutamma bihi, mu kena ikut dia. Kalau dia sembahyang apa ni, sembahyang zuhur 4, kita sembahyang 4. Bila sudah sembahyang, kita undur ke belakang ataupun mana-mana tempat, maka kita sembahyang asar jemaah yang kedua pula 2 rakaat barulah qasar. Ini satu benda yang malang. Pengalaman anak sendirilah. Berhenti di sebuah masjid, kita orang musafir, tapi kita ikutlah imam. Sebab imam dah, waktu tu waktu orang nak sembahyang zuhur. Tengah kita takbir ikut imam, tiba-tiba bunyi satu jeromongan lain pula qamat di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang serentak 2 imam. Jadi lepas kita sembahyang, kita tanya dia, apa sebab kamu buat macam ni? Kami orang musafir tak boleh ikut imam. Kata betul, kamu tak boleh ikut imam kalau kamu nak qasar. Tapi oleh kerana kamu masuk dalam masjid orang yang imam sedang nak salat, maka wajib kita kena ikut imam. Kerana tak boleh ada berlaku 2 imam dalam satu masjid. Ini satu perpecahan besar berlaku dalam masjid. Mana ada satu masjid umat Islam 2 imam? Tak boleh. Kalau imam kedua, alah, tak apa. Nah, jadi kata kalau awak tak nak ikut imam, maka awak kena tunggu sampai sudah solat imam yang pertama ni sudah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ah, barulah pokok dia pula bolehlah dia sembahyang lain. Tapi kalau nak serentak 2 imam macam ni, sampai jemaah wanita di belakang keliru. Nak ikut yang mana satu, nak rokok dengan siapa ni? Kan bunyi Allahu akbar sini. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman belakang. Ah, jadi itu satu keliruan yang timbul. Ah, maka kita ni kadang-kadang kita baca nas tak sudah. Orang yang bermusafir tak boleh ikut imam mukim. Betul. Kalau kita nak qasar. Maka kalau kita ikut imam dan kalau imam sedang ada, sedang nak melakukan salat, maka kita kena ikut imam tu dan kita tamamkan salat kita. Lepas tu kita niat dalam hati kita, saja aku sembahyang zuhur, jamak takdim dengan asar. Lepas imam sudah, assalamualaikum, kita sembahyang asar, qasar seperti biasa. Itu tak jadi masalah. Kerana berbeza, perbezaan di antara niat tidak jadi masalah. Macam orang sembahyang sunat, kita nak sembahyang fardu, boleh ikut belakang ni. Kita mari lambat sembahyang isyak, orang ada sembahyang terawih, kita boleh ikut sembahyang terawih di belakang imam. Kita sembahyang isyak di belakang imam terawih, tak jadi salah. Nah, itu beberapa perkara yang perlu kita ingat. Ada adat peraturan dalam masjid, jangan buat 2 imam. Mu tak nak ikut, tunggu sampai sudah imam yang pertama baru kita buat. Ini takbir sini mana ada. Seperti kecelaruan yang timbul dalam masyarakat kita hari ini, apabila dia baca dalam kitab fiqh kata tak, kalau dalam masjid yang ada imam ratib tak boleh imam yang kedua. Memanglah 2 imam tak boleh, tapi imam yang kedua tu larangan yang tidak ada, kecuali orang ini memang niat tak baik, aku tak mau ikut imam ni. Macam berlaku dalam setengah-setengah kampung ini, dia balah dalam masalah peribadi ke masalah apa benda warna-warni ini, tak nak ikut. Oh, dia tunggu sampai imam ni sudah baru dia naik sembahyang. Itu jarang. Tapi kalau kita kebetulan kita berhenti, tak ada masalah. Kita bukan kosat nak pergi buat imam kedua. Tapi imam yang pertama dah siap, kita boleh buat. Satu lagi tambahan dalam bab musafir tadi. Jarak-jarak. Kita nak musafir ni jauh mana? Jarak. Dulu dalam kitab lama dia kata masiratu yaumin walailah. Perjalanan satu hari satu malam. Kalau zaman kita hari ni satu hari satu malam, boleh pergi hujung dunia balik semula. Tak sampai lagi. Maka kita balik kepada jarak. Jaraknya dia panggil 2 marhalah. 2 marhalah dianggarkan sekitar, ada setengah ulama anggar 86 km, ada yang mengatakan lebih 90 km,
Maka kalau kita bermusafir sampai 90 km, jarak yang kita nak pergi, bolehlah kita jamak salat. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung lagi perbincangan kita dalam bab perkara-perkara sunat yang dilakukan pada hari Jumaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.